Kita berolahraga pakai masker dan bawa hand sanitizer. Oke. Kita bisa berolahraga boleh, tapi jaga jarak. Nah, ini pintu gerbang kepulangan. Nah, di sana banyak mobil-mobil pribadi travel. Jadi teman-teman kalau mau pulang nggak usah takut batasan aturan PPKM. Jadi di sini menyediakan banyak-banyak travel buat kepulangan teman-teman semua. Nah, ini mobil logistik nih teman-teman, logistik buat yang di karantina. Ini catering nih, baru datang. Dan tidak lupa buat teman-teman yang tidak bawa uang rupiah di karantina ini, yang di Pademangan, menyediakan ATM. Cuma ada satu ATM. ATM. Nah, ini ATM-nya. Oke. Oke, sekarang kita cek harga travel. Berapa? Kita ambil rute dari sini ke Sukabumi contohnya. Kita tanyain berapa harga travel, apa dia ngitung per mobil, apa ngitung per orang, teman-teman. Nah, di luar sana banyak sekali travel yang menyediakan jasa angkut untuk kepulangan. Siap. Mau tanya Pak, travel ya Pak? Bapak nih. Saya rencana ke pulang hari ini Pak, hari Rabu tanggal 28. Itu harganya per orang apa per mobil Pak? Oh, per orang. Ke Sukabumi. Rp500. Maksimal berapa orang? 4 orang. Masa satu jurusan ke arah sana ya Pak ya? Sukabumi, Sukabumi. Itu udah pre-tol, udah pre yang lain-lain. Udah nggak keluar biaya lagi dari sini, koordinasi dalam segala macam sama parkir. Oke. Saya udah dapat nomor telepon Pak Marianto Travel RNF. Jadi harga per mobil itu saya tanyain barusan dari Wisma Atlet Pademangan ke Sukabumi itu 1,5 juta.
Berarti kalau bertiga gope-gope. Oke, sampai tiba pemulangan yang sudah karantina. Teman-teman di sini bisa milih jenis angkutan yang teman-teman mau pulang nih. Contohnya di sini ada Damri. Damri menggunakan bis. Terus yang kedua ada travel. Kemana? Travel ini namanya Project. Jenis mobilnya ada Avanza R3, Xenia, yang pada gitu-gitu lah. Nah ini kita lagi proses pemulangan nih, lagi nunggu mobilnya dulu teman-teman. Posnya di sini teman-teman, 1, 2, 3 di lantai 3. Oke. Bagian belum buka nih teman-teman. Nih ada sate Padang. Di sini cemilan kayaknya, kemarin saya lihat cemilan sama dengan ini nih. Ini cemilan. Pak ini kerupuk berapa pak? 20 pak. 20. Kerupuk ikan ya pak? Ini ada bakso, cuma belum buka. Ini siomay. Nah ini roti juga ada, tapi belum datang. Ini ada rujak nih bang. Ini ada rujak nih. Buat teman-teman yang pulang kerja dari negara orang lain dan dikarantina di Wisma Atlet Pademangan, jadi jangan takut, di sini ada ATM kalau nggak bawa rupiah. Yang kedua ada kantin dan makan juga disediakan 3 kali sehari, pagi, siang dan sore. Nah ini ada nih logistiknya, baru datang. Nah ini baru datang nih, air sama logistik. Udah pulang pak? Udah pulang? Iya. Ih si bapak. Udah berapa hari pak di sini pak? Sini ya 8 hari mas. Oh 8. Oh ini hari terakhir ya pak? Hari terakhir. Di spek berarti 2 kali ya pak? 2 kali cuma. Oh iya iya. Selamat sampai tujuan pak rumah. Amin. Oke. Yo 7.
Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ini Smart Lead pada malam.